guru mana nih? Ini ada yang jarang kelihatan nih. Orang-orang AJP, mana AJP? Tampil ke depan AJP. Kamu berdiri nih. AJP. Agar jempol. Nama Prada Yogi Randani dari Yonwan. AJP udah tahu AJP siap. Apa? Antar jemput prajurit. Dapat kaos, kamu dapat kaos. Pilih dulu. Ukurannya lihat. Kamu pernah beli kaos enggak sih? Ya, udah pergi kamu pergi. AJP. Berapa orang AJP kita? Ya. Mana Mike? Ya, kamu mau ngomong apa terserah. Mau teguran, kenapa yang kamu angkat, apa yang kamu antar jemput nggak pernah terima kasih, nggak pernah apa udah. Siap, saya maju. Yo, bilang. Saya jemputan Cileungsi, Komandan. Saya berangkat dari Cileungsi jam 4 pagi. Ya. Pulang sampai rumah kadang-kadang jam 8-9 kalau macet. Ya. Normalnya ya jam 7-an, Komandan. Itu. Sebetulnya lelah, Komandan. Ya. Kalau nggak mau lelah, orang saya aja kerja lelah, kok. Oh, pikir saya nggak lelah, Pak. Ngomong yang lain sama mereka apa gitu. Yang antar jemput ya, Bu, ya sekali-sekali beli kopi apa gitu. Nah, coba bilang. Mohon izin memperkenalkan nama saya Praka Bambang, izin jemputan Bogor. Hah? AJP Bogor izin. Bogor. Terus ngomong yang lain. Apa? Ngomong apa kamu? Kamu kalau enggak ngomong nyanyi. Cepat. Nama saya Prada Jody dari Kompi Pul. Saya kamu nggak mungkin wadan pas pampres. Lu jelas di AJP. Ya terus. Izin bantuan dari anggota nih. Iya udah tahu dari tadi kamu. Ya nggak tahu. Ah udahlah, ambil kaos aja kalian. Eh, kamu ngomong apa? Iya, dari tadi mau ngomong ke. Siap, mau izin? Ah, ini juga sama nih orang karaoke nih. Iya kan? Kamu kalau mau tahu anggota yang suka karaoke nih, gitu kelihatan tuh gayanya. Dalam macam pegang mic-nya. Ya? Kamu pulang malam gitu, langsung pulang kayak dia. Kamu pompe pagi antar jemput alasannya jangan-jangan. Ya, ya apa, bekang. Dan di bekang dicek itu, betul pulang ke rumah apa enggak dia? Nah, ngomong apa lagi? Siap, mau izin? Nama saya Bis, Kak. Apa kamu pakai apa? Truk, bis, apa? Siap, bis dan. Bis? Siap. Ada remnya enggak? Siap, ada. Ada? Ada. Nah, udah bagus, udah ambil langsung saja, enggak ada bisa ngomong. Ada berapa orang kali yang teman-teman ya? Siap, 22. Kamu tahu ukurannya nggak? Tahu. Ya udah, terserah. Milih terus milih terus. Dapur. Mana dapur? Ganggu aja kamu tuh. Ngomong nggak bisa. Wah, ini satu tim nih, Pak. Warna-warni enggak? Warna-warni. Mana orang dapur? Yang pernah juara apa coba di kampung? Siapa lagi tadi ada? Grup C, grup D. Siap dapur. Siap, Pak. Ya, ngomong dulu. Bagian dapurnya bagian apa? Kamu yang masak. Siap. Nasinya
yang masak sayur atau masak apa? Siap, mohon izin, perkenalkan, izin nama saya Prada Stinky Man. Juga sama. Dari ini orang karaoke semua. Dari Den Bank A, izin tugas saya di Den Bank A, izin masak, izin. Siap. Izin masak nasi sayur dan sebagainya, izin. Sudah. Siap. Siap, izin perkenalkan diri, nama saya Prajurit 2 Sandi Pajar. Siap. Berarti kamu cepat ke box itu ya? Siap. Oh ya, yang punya usaha catering kalau mau cari. Kamu ngomong apa lagi? Oh kenapa tunjuk-tunjukkan sini kamu? Ya, ngomong cepat. Izin. Aku ke sana, kamu ke sana. Saya sangka cari Manjuta. Jangan menyerang orang. Aku ngambilnya dua. Jangan kasih tahu, tenang. Kota dapur, bagian mengatur untuk pendistribusian makanan ke pos-pos. Suatu kebanggaan bagi saya, dinas di Pos Pampres bisa melayani kurang lebih 3.000. Tiga ribu, gak ada kembalinya. Pas, harga apa? Ya, udah. Ya. Buat aja saya 26 orang. Iya, saat ini, saat kompor-kompornya kalau baju. Mana ada yang pernah jualan?